Welcome to the Independent Lingua TV channel streaming with news information for you. Selamat pagi. Tim melakukan pada hari ini Muspika Kecamatan Setu melaksanakan sosialisasi di wilayah hukum Kecamatan Setu terkait tentang bahayanya penyebaran virus COVID. Kecamatan Setu mengingatkan masyarakat wilayah semuanya bahwa virus corona Kecamatan Setu merasa berkewajiban menyampaikan mengingatkan kepada seluruh masyarakat pertama untuk menghindari komunikasi yang lebih intens kepada masyarakat. Jauhi perkumpulan-perkumpulan baik itu di pasar, di mall, di stasiun, bioskop, dan sebagainya. Untuk juga dengan keluarga, jauhi untuk berkumpul dengan keluarga. Kemudian agar tetap berada di rumah. Dan kemudian juga lakukan olahraga-olahraga yang bisa membuat kekebalan tubuh kita akan semakin siap. Dan kami ingatkan kepada masyarakat untuk pola hidup sehat. Kami dari unsur Muspika Kecamatan Setu, Kapolsek, Koramil, dan unsur dari Kecamatan Setu menghimbau terkait merebaknya banyak virus corona atau COVID-19 pada seluruh masyarakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tetap di rumah. Yang kedua, hindari pertemuan. Pertemuan pada keramaian. Seperti pasar, mal, bioskop, stasiun, dan terminal. Ketiga, menjaga kebersihan pribadi seperti mencuci tangan setiap aktivitas dan sesudah aktivitas. Keempat, jaga kesehatan dengan olahraga dan berjemur di pagi hari. Hanya dengan cara seperti itu, kami memutus penyebaran rantai virus corona. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari unsur Muspika Kecamatan Setu, Kapolsek, dan Koramil, unsur Muspika, dan Lurah Kecamatan Setu, menghimbau terkait merambahnya wabah virus corona COVID-19 kepada seluruh masyarakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Satu, tetap berada di rumah. Dua, hindari pertemuan-pertemuan pada tempat keramaian seperti pasar, mall, bioskop, stasiun, dan terminal dan lain-lainnya. Tiga, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan setiap aktivitas dan sesudah aktivitas. Empat, jaga kesehatan dengan olahraga berjemur di pagi hari. Hanya dengan itu cara seperti ini kami memutus penyebaran rantai virus corona. Terima kasih.